agama merupakan salah satu makna jati diri orang Melayu. Sebab tu bila orang mempelajari agama dengan sendiri, dia ada jati diri Melayu itu sendiri. Sebab orang Melayu tak lari daripada kefahaman mengenai agama. Ini adalah antara benda-benda manuskrip-manuskrip orang Melayu. Siapa kata orang Melayu tidak ada penulisan dan hebat penulisan-penulisannya, tapi semua diangkut dan dibawa balik oleh orang Barat. Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki, dan bahagia keluarganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang dikirim oleh teman-teman sekalian di Instagram ya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nge-follow Instagram saya, udah DM saya. Ingat guys ya, Instagram saya itu adalah tempat gimana kita itu bisa berinteraksi seperti itu. Jadi teman-teman bisa ngechat ke saya balas seperti itu. Tapi mungkin agak-agak lama karena memang banyak sekali DM yang masuk ya teman-teman. Dan okay, sebelum menonton videonya, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah join di channel ini. Dan buat teman-teman semua yang sudah join, saya doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga bahagia selalu ya guys ya. Okay, dan buat teman-teman semua yang belum gabung, silakan gabung ya guys ya. Di sini ada banyak fitur di channel ini, jadi teman-teman harus memanfaatkannya dengan baik untuk membantu mengembangkan channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja guys, kita memerlukan jati diri untuk terus meneruskan kelangsungan sebuah bangsa itu. Jati diri orang Melayu ada 16 paling kurang. Jom sama-sama tengok. Let's go. Bila bicara mengenai jati diri orang Melayu, maka ada 16 paling kurang. Dan setiap anak-anak orang Melayu perlu tahu paling kurang satu daripada 16 ini. Dan saya pecahkan kepada 4 kluster warna untuk kita mudah faham. Yang pertamanya warna merah. Warna merah ni merujuk kepada kegagahan, keberanian, maknanya ketangkasan, eksplorasi. Yang keduanya, kluster warna biru. Warna biru ni santai, permainan, kebudayaan. Kemudian yang ketiganya iaitu warna hijau. Hijau ni berkaitan dengan makna sosial, berkaitan dengan keagamaan, berkaitan dengan makna kemanusiaan. Dan kluster warna kuning, iaitu kuning ni berkaitan dengan maknanya perincian, tertib, maknanya SOP, tata cara dan sebagainya. Jadi kita mengenal jati diri orang Melayu kita melalui universiti kehidupan. Kita pergi kepada kluster warna merah. Ada 4 jati diri orang Melayu dalam kluster warna merah. Yang pertamanya iaitu seni bela diri. Sebab itu hantarlah anak-anak kita untuk belajar silat, belajar seni bela diri Melayu, supaya bila dia faham, dia tahu paling kurang ada satu kan, dia akan menyayangi agama, bangsa dan juga negaranya. Yang keduanya iaitu seni persenjataan. Jadi maknanya kita belajar mengenal, dan siapa-siapa yang telah memasuki, menceburi bidang ini, ajar betul-betul, kaji betul-betul. Sebagai contoh Chris Tajong, iaitu Chris orang Melayu daripada Patani kita. Yang maknanya mengetahui jenis-jenis persenjataan dan sebagainya, salah satu daripada jati diri orang Melayu kita. Dan perkara ketiga bagi kluster merah adalah iaitu berkaitan dengan pengangkutan. Pengangkutan ni macam mana orang Melayu kita ada membuat kapal, pelayaran. Kalau di daratan kita ada bagaimana menjinakkan gajah sebagai satu tunggangan, begitu juga dengan kuda. Orang Melayu kita boleh menjinakkan binatang-binatang yang lain contohnya. Jadi maknanya itu maksudnya sebagai kluster sebagai pengangkutan. Dan yang keempat itu paranormal. Paranormal ini berkaitan dengan benda-benda yang tidak boleh dilogikkan dengan sains, tapi benda itu wujud. Seperti contoh macam ilmu-ilmu orang Melayu tentang, kita pernah dengar tentang ilmu parang terbang contohnya, ilmu sarat tubuh, ilmu pemanis, ilmu benda berkaitan dengan yang hitam seperti sihir, seperti pukau, seperti santau dan sebagainya. Jadi maknanya bila kita memahami benda ini, tapi ambil yang putih itu maksud saya, yang maknanya kita memahami paranormal berhubungan jin dan sebagainya, dengan sendiri bila mendalami itu, mereka akan ada mana jati diri orang Melayu ini. Okay. Wow. Kluster yang kedua adalah kluster biru. Kluster biru ni, biru ni berkaitan dengan santai. Contohnya makanan tradisional, kuih-kuih tradisional. Maksudnya bila orang belajar masak,
kuih tradisional, makanan tradisional. Dengan sendiri dia akan rasa kagum dengan bangsa Melayu kita yang mempunyai makanan-makanan yang cukup luar biasa. Bukan saja sudut rasanya, tapi daripada sudut bagaimana penyediaannya dan juga rempah-rempah ratus yang diletakkan dalam pemakanan-pemakanan dan kuih muih itu. Dan kemudian permainan tradisional, kita ada congkak, kita ada layang-layang, wow, mana permainan-permainan tradisional orang Melayu, lastik, dan sebagainya. Begitu juga dengan yang ketiganya, busana, tekstil. So, dalam busana ni, maknanya busana ada tanjak, ada juga pecah-pecah tanjak-tanjak dia. Dia ada tekstil, contoh macam kain-kain, kain lima, maknanya telepuk dan sebagainya. Kan? Begitu juga yang keempat, iaitu ukiran dan kraftangan, ukiran-ukiran halus, seni halus yang berada di maknanya rumah, berada di masjid, berada di keris-keris, berada di seni-seni halus, ada di pakaian-pakaian keris. Ini adalah kluster bagi kluster begitu. Kalau kita pergi kepada mana kluster warna hijau, ada empat juga, iaitu berkaitan dengan ilmu agama. Agama merupakan salah satu makna jati diri orang Melayu. Sebab tu, bila orang mempelajari agama, dengan sini dia ada jati diri Melayu itu sendiri. Sebab orang Melayu tak lari daripada kefahaman mengenai agama. Kemudian dalam kluster hijau juga, kita ada mana perubatan dan perbidanan. Mana dah orang dah sakit, macam cara nak menguruskan orang yang telah sakit itu. Siapa-siapa mempelajarinya dengan sedia akan rasa macam wow kepada ilmu yang ada pada orang Melayu kita itu. Kemudian yang ketiganya, ekonomi. Kita orang Melayu kita memang ada biasa belayar, berdagang. Kita ada maknanya ilmu-ilmu berkaitan dengan tanaman dan sebagainya untuk membangunkan ekonomi untuk penyiaran keluarga, masyarakat. Dan bagi kluster hijau juga, kita ada pendidikan, budaya, maknanya sosio-budaya, etnologi, berkaitan-kaitan dengan maknanya lagu dodoi bagi anak-anak, begitu falsafah-falsafah, petua-petua yang diwariskan kepada anak-anak. Dan kluster yang terakhir adalah kluster warna kuning. Kuning ini berkaitan dengan maknanya ketertiban, tata cara dan sebagainya. Antaranya adalah contoh adat istiadat dan tata cara. Benar, kalau yang kuning ini, kalau apa namanya guys, kalau kita tengok memang lebih disiplin sih, ya kan, identitas daripada Melayu itu sendiri. Antaranya adalah penjagaan kesihatan dan juga senaman. Belum sakit lagi, sebelum dalam bab ini dia ada herba-herba, senaman-senaman Melayu lama, senaman tua, senaman warisan. Kita ada macam-macam mana pernafasan Melayu. Di mana benda yang orang telah belajar benda ini, dia akan rasa sayang kepada bangsa. Dan juga seni bina. Seni bina ni maknanya contoh macam kita ada rumah-rumah tradisional, rumah tiang 12, rumah yang macam mana agak tinggi untuk mengelakkan banjir, rumah yang ada yang boleh diletakkan bawahnya gajah sebagai tunggangan dan sebagainya. Begitu juga dengan bab kuning ini adalah tulisan dan penulisan. Jadi mana orang Melayu kita memang ada banyak manuskrip-manuskrip, lebih 20,000 manuskrip yang berada di barat. Saya sendiri pernah mengajar di Rusia dan saya jumpa 13 manuskrip Melayu yang tidak ada di mana-mana tempat di St. Petersburg di Rusia. Dan di tangan saya ini, kita tengok, ini antara manuskrip yang berjaya dibawa pulang oleh Akademik Pengajian Islam Universiti Melaya. Syair Perang Mangkasar, Ma'rifat Islam dan Hikayat Ismayatin. Ini adalah antara benda-benda manuskrip-manuskrip orang Melayu. Siapa kata orang Melayu tidak ada penulisan dan hebat penulisan-penulisannya, tapi semua diangkut dan dibawa balik oleh orang barat. Jadi siapa-siapa yang telah menceburi bidang ini, pelajari betul-betul, kemudian ajarkan dan kembangkan kepada anak-anak muda. Macam saya memilih untuk berada dalam bidang agama. Begitu juga dalam bidang persenjataan yang saya kaji, seni bela diri. Mungkin saya tidak berada dalam bidang tekstil ataupun busana ataupun permainan tradisional, makanan. Jadi maknanya siapa-siapa yang telah buat, betul-betul pelajari, dalami, ajarkan, biar anak muda kita paling kurang tahu satu jati diri untuk dia menyayangi agama dan bangsa dan juga negaranya. Selamat mengenali jati diri bangsa kita Melayu dalam Universiti Kehidupan, pengajiannya sepanjang zaman. Masya Allah. Alright guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi 16 sekurang-kurangnya ya guys ya, jati diri orang Melayu. Dan kalau kita boleh faham tadi ataupun boleh dikatakan penjelasan daripada Ustaz Amin ini, Masya Allah, sangat-sangat bagus sekali ya guys ya, berkenaan dengan jati diri orang Melayu yang harus istilahnya punya jati diri sebenarnya, identitas daripada kemelayuan itu sendiri, seperti bela diri, terus setelah itu makanan tradisional, perobatan, ekonomi, agama, dan banyak lagi istilahnya berkenaan persenjataan, arsitektur, dan lain sebagainya. Dan kita kena tahu dengan hal-hal ini ya guys ya. Ini sangat-sangat membantu kita, sangat-sangat istilahnya melestarikan ya kemelayuan itu sendiri guys. Wow, it's the best
Dan ini Ustadz Amin bukan kaleng-kaleng. Dia juga istilahnya memperdalami dari segi agama dan juga istilahnya bela diri, guys ya. Terbaik ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga bangsa dan negara kita serta melestarikan istilahnya budaya-budaya kita semua, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja video kali ini, guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Pokoknya teman-teman harus tahu ya, harus tahu dengan jati diri kemaluan daripada teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Silahkan komen di bawah gimana menurut teman-teman. Oke, siapa yang sudah menjalankan daripada jati diri Melayu ini, komen aja di bawah. Dari bidang apa, apa seni bela diri, tradisional, pertanian, dan juga istilahnya perubatan dan lain sebagainya, atau bahkan paranormal gitu kan. Oke, silahkan komen di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.